Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa mawalah. Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika selesai melaksanakan haji pada tahun ke-10 Hijrah, tepatnya di bulan Zulhijjah, beliau pun kembali ke kota Madinah Al-Munawwarah. Beliau meninggal pada bulan Rabiul Awal. Jadi dari hari beliau pulang itu lebih kurang 80 sekian hari. Beliau melaksanakan tawaf wada. Tawaf wada yang beliau lakukan yaitu dengan menunggang unta. Karena waktu itu Masjidil Haram itu tidak berdinding seperti sekarang. Orang yang mau melaksanakan tawaf itu langsung saja dengan meletakkan ujung tongkat ke Hajar Aswad. Jadi tidak mencium Hajar Aswad kecuali yang berjalan kaki di bawah. Sedangkan yang naik unta, naik kuda, naik keledai, langsung ujung tongkatnya itu ke Hajar Aswad, lalu berputar langsung pergi. Itu makanya setelah tawaf wada itu hukum asalnya tidak melakukan aktivitas apa-apa lagi. Setelah tawaf wada tidak ada jual beli lagi, karena perbuatan yang terakhir dilakukan adalah tawaf wada. Wada artinya selamat tinggal. Tapi sekarang tidak mungkin orang habis tawaf langsung pergi, karena dia pasti menunggu bis. Apakah boleh setelah tawaf wada itu orang kembali ke kamarnya tertidur? Maka dalam fatwa ulama kontemporer modern, di antaranya Syekh Yusuf Al-Qaradawi dan ulama-ulama Saudi Arabia, memberikan pengecualian. Begitu juga misalnya tawaf wada pagi jam 9 atau 10, tiba-tiba bis lambat dan kemudian masuk azan zuhur, apakah boleh dia melaksanakan sholat zuhur? Maka dalam salah satu fatwa disebutkan boleh dia melaksanakan sholat. Mana dalilnya? Karena setelah tawaf wada pun tetap dibolehkan sholat sunat tawaf. Jadi tetap ada aktivitas. Nah ini, tapi sebaik-baik, seabdol-abdolnya kalau dia pakai taksi, pakai mobil pribadi, begitu selesai tawaf, langsung naik kendaraan, langsunglah dia pergi. Dan kita sudah melaksanakan itu semua. Sekarang kita pergi menuju Jeddah. Jarak dari kota Makkah Al-Mukarramah ke Jeddah 92 km. Di tempat kita 92 km itu ditempuh dalam waktu 2 jam. Tapi di sini kami kemarin malam dari kota Jeddah kemari 92 km hanya 45 menit saja. Karena jalannya highway tanpa hambatan, jalannya bagus, tidak bayar, gratis, free. Oleh sebab itu maka perjalanannya cepat. Kalau dia ada terowongan dilobangi bukit, batu bisa dilobangi. Kalau dia turun ke bawah diberi jembatan sehingga lurus saja. Dalam waktu 45, 1 jam lebih kurang, 40-92 km sampai ke kota Jeddah. Bahasa Arabnya Jeddah, tulisan Latinnya Jeddah. Jeddah artinya nenek. Jed kakek, Jeddah nenek. Disebut nenek karena ada makam Hawa, istri Nabi Adam alaihissalam, di kota Jeddah. Setelah mereka berpisah lama, bertemulah di Padang Arafah, turunnya di Jeddah. Lalu kemudian Jeddah ini kota pinggir laut, Laut Merah. Kami dulu ketika masih kuliah di Mesir, dari Jeddah inilah naik kapal laut 2 hari 2 malam sampai ke Terusan Suez, kembali ke Mesir kuliah. Begitu juga dengan mahasiswa dari Sudan, dari Jeddah ini naik kapal laut ke Port Sudan. Namun dulu ketika jamaah masih menggunakan transportasi laut, maka mereka Jeddah. Dan yang sampai sekarang naik pesawat juga mendarat di Jeddah. Jamaah haji gelombang pertama mendarat di Madinah. 8 hari di Madinah setelah dapat sholat arba'in, lalu kemudian ke Makkah. Sedangkan gelombang kedua langsung ke Makkah dengan turun di Jeddah. Di Jeddah pula ada airport King Abdul Aziz Airport. Ada airport khusus haji dan ada airport non-haji umum, internasional. Lalu kemudian di Jeddah ini juga kota bisnis, ekspor-impor. Republik Indonesia punya kedutaan KBRI, Kedutaan Besar Republik Indonesia berada di Riyadh. Riyadh lebih kurang 1000 km dari kota Makkah Al-Mukarramah. Sedangkan wakil pemerintahan kita di Jeddah ini KJRI, Konsulat Jenderal
Republik Indonesia. Begitu juga ada di sana kantor urusan haji yang dipimpin oleh atasnya haji, dirjen atasnya haji, nah, yang mengurus masalah jamaah haji kita. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, nanti kita akan melewati pos pemeriksaan. Sekarang nama daerahnya Shumaisi, dulu namanya Hudaybiyah. Masalah nama dulu beda dengan nama sekarang itu terjadi di beberapa tempat. Contohnya dulu Zulhulaifah, sekarang namanya Bir Ali. Bir Ali, tempat kita berniat dari Madinah menuju Makkah ketika akan umrah kemarin. Dulu namanya Hudaybiyah, sekarang masih populer juga Hudaybiyah, tapi orang lebih mengenalnya pos checkpoint Shumaisi. Di situ ada pemeriksaan paspor bagi semua orang yang mau masuk ke kota Makkah, diperiksa di Shumaisi. Di antara pemeriksaan zaman modern, apakah dia lengkap administrasi pemerintahan, visa, paspor dan lain sebagainya. Tapi di zaman dulu tetap juga di Shumaisi itu menjadi ketetapan bahwa itu adalah batas tanah halal dan tanah haram. Maka di Shumaisi itulah kita masuk. Yang non muslim tidak dibenarkan masuk, tidak dibolehkan. Innamal musyrikuna najasun, sesungguhnya orang musyrik yang menyembah selain Allah itu najasun, najis, kotor. Tidak boleh mereka memasuki tanah haram ba'da amihim hadza, setelah tahun ini, kata Allah SWT. Setelah tahun ini maksudnya setelah pembebasan kota Makkah pada tahun 8 Hijrah. Sejak itu tidak ada lagi kedutaan-kedutaan non-muslim Amerika, Inggris, Jepang, itu semuanya di Riyadh, konsulat jenderal di Jeddah. Sedangkan ini hanya masuk yang boleh masuk hanya muslim saja. Bahkan ada jalan khusus untuk forbidden, haram, tak boleh lewat kecuali muslim saja. Ini ketetapan yang tidak bisa dirubah-rubah sampai hari kiamat. Ini adalah pertemuan kita terakhir kali di Tanah Suci Makkah Al-Mukarramah. Masalah uang rezeki mungkin kita punya, tapi belum tentu kita sehat. Sehat boleh jadi kita punya, tapi belum tentu rezeki kita lapang. Ada rezeki, ada badan sehat, tapi boleh jadi ajal kita sudah habis. Hari ini kita bisa sampai kemari karena ada tiga. Pertama rezeki ada, yang kedua badan sehat, yang ketiga umur panjang. Tambah satu lagi, masih ada istiqomah iman dan Islam. Mudah-mudahan keluar kita dari tanah suci, keempat unsur ini ada tetap dalam badan kita insyaAllah. Makanya tawaf yang paling mengharu biru menyedihkan adalah tawaf wada, karena bercampur antara kerinduan dengan tanah air akan pulang ke kampung halaman, tapi di sisi lain tidak ada kepastian bahwa kita akan datang kembali lagi kemari. Saya sendiri ketika melaksanakan haji tahun 2006, pulang dari Maroko haji 2006, baru kemari lagi 8 tahun setelah itu baru melaksanakan umrah. Artinya tak tahu kita entah kapan kita bisa akan datang kembali. Oleh sebab itu orang beriman siapapun dia pastilah dalam hati kecilnya terlintas akan ke tanah suci, karena dia dalam solat dia menghadap fawalli wajhaka syatral masjidil haram, hadapkanlah wajahmu ke arah masjidil haram. Aynama tuwallu fa thamma wajhullah, dimanapun kau berada kau berhadapan dengan Allah Subhanahu wa taala. Tapi untuk arah kiblat solat diseragamkan di seluruh dunia. Orang yang berada di Maroko mengarah ke timur, orang yang berada di Jepang, Indonesia, Asia Tenggara mengarah ke barat, orang yang ada di Mesir di utara mengarah ke selatan, orang yang di Yaman mengarah ke utara. Semuanya bertumpu pada satu titik, itulah dia Ka'bah Al-Musharrafah, Makkah Al-Mukarramah, Makkah yang mulia, Ka'bah Al-Musharrafah, Ka'bah yang agung. Disebut Baitullah, bait rumah Allah, Baitullah rumah Allah. Bukan berarti Allah berdiam di dalamnya. Allah Subhanahu wa taala mawujud bila makan. Allah ada tanpa tempat. Kalau Allah itu bertempat berarti sama dengan makhluk, walam yakul lahu kufuwan ahad. Tidak setara dengan apapun. Laisa kamitslihi syai'un, tak ada yang sama dengan Allah Subhanahu wa taala. Lalu kenapa itu disebut Baitullah? Allah kalau mau memuliakan sesuatu dinisbatkannya sesuatu itu kepada namanya. Hamba bahasa Arabnya abdun. Kalau Allah mau memuliakan hamba itu maka dinisbatkan hamba itu kepada namanya, maka disebutlah abdullah.
Makanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika dalam perjanjian Hudaybiyah itu dituliskan Abdullah. Kita kalau mengirim seorang utusan rasul, Allah kalau memuliakan utusan itu maka dinisbatkan di ujung namanya, Rasulullah. Mulialah dia. Abdullah, hamba Allah. Sebelah kanan kita stasiun kereta api dari Makkah ke kota Al-Madinah Al-Munawwarah, jaraknya 400 km. Tapi dapat ditembus hanya dalam waktu 2 jam setengah saja. Sebelah kanan kereta api. Bapak ibu panjang umur sehat badan, bisa berangkat sendiri ke kota Madinah, dari Madinah ke kota Makkah dengan naik kereta api cepat 400 sekian kilometer dalam waktu 2 jam sampai, dengan harga tiket tak sampai 200 rial. Ini adalah kemudahan yang diberikan Allah Subhanahu wa taala. Doa Nabi Ibrahim alaihissalam untuk kota ini, Allah bersumpah, wattini wa zaitun, Allah bersumpah demi tin, Allah bersumpah demi zaitun, wa turi sinin, Allah bersumpah demi bukit Tursina. Lalu kemudian yang keempat, wa hadzal baladil amin, dan demi negeri yang aman ini. Inilah negeri yang aman. Dimaksud dengan negeri yang aman karena aman dari dajjal. Sampai nanti huru hara hari kiamat, negeri yang aman dari dajjal di sini. Kita minta selamat dalam ujung tasyahud kita. Allahumma inni a'udzubika min adzab jahannam, wa min adzabil qabri, wa min fitnatil mahya wal mamat, wa min syarri fitnatil masiihid dajjal. Negeri ini dulu kata Nabi Ibrahim berdoa ketika dia meninggalkan anaknya Ismail dengan Hajar. Askantu, ketika Nabi Ibrahim sudah pergi naik ontanya, dia akan kembali ke Palestina, dia menoleh ke belakang menghadap ke arah Ka'bah, menghadap ke arah Baitullah. Waktu itu belum lagi direnovasi, hancur bekas banjir bandang Nabi Nuh. Sayup-sayup dia menoleh dari jauh, dia pun berdoa. Apa kata Nabi Ibrahim? Askantu min zurriyati, ku tinggalkan anak biniku, keluargaku, fi wadin, di sebuah lembah. Ini Makkah itu disebut lembah karena kiri kanannya ada dua bukit yang besar. Sebelah kiri Jabal Abi Qubais, kalau kita menghadap ke pintu Kaabah. Sebelah kiri Jabal Abi Qubais, sebelah kanan Jabal Qu'ayqian. Rabbi inni askantu min zurriyati, ku tinggalkan anak istriku, keluargaku, fi wadin, di sebuah lembah. Ghairi dhi zara'in, tak ada tanam-tanaman. Tak ada tanam-tanaman karena batu-batu kering. Kita lihat sebelah kanan, batu-batu kering kerontang. Fi wadin ghairi dhi zara'in, di sebuah lembah yang tak ada tanam-tanaman. Inda baitikal muharram, di samping rumahmu ya Allah. Lalu kemudian berdoalah Nabi Ibrahim alaihissalam kepada Allah Subhanahu wa taala. Waj'al afidatan nas tahwi ilaihim, jadikanlah hati manusia berlembut, berbaik-baik kepada mereka ya Allah. Doa Nabi Ibrahim dikabulkan Allah sampai hari ini. Maka seluruh hati manusia menaruh lembut, menaruh baik kepada kota Makkah. Tidak ada satu pun jamaah haji, jamaah umroh yang pulang berkata, aku muak dengan Makkah ini, aku tak akan mau datang lagi ke Makkah. Tidak ada. Walaupun berdesak-desakan, walaupun kakinya pecah, walaupun panas dalam, walaupun batuk, tetap juga kalau ditanya, mau berangkat lagi? Mau. Bahkan sudah bertanya, daftar bulan berapa kita berangkat tahun depan Pak Ustaz? Artinya apa? Begitulah. Dilembutkan Allah hati manusia itu. Saat datangnya meneteskan air mata, saat kembalinya pun hatinya lembut. Dan di antara doa Nabi Ibrahim, warzuq ahlahu minas samarat, berikanlah penduduk kota Makkah ini samarat, buah-buahan ya Allah. Tak ada disebut di situ berikanlah mereka tanam-tanaman, tak ada. Karena memang tanam-tanamannya tak tumbuh. Kita makan buah khuf, aprikot, buah pohonnya tak nampak. Kita makan anggur, makan apel, hampir tiap hari ada buah. Di pinggir-pinggir jalan orang berjualan sayur mayur, tapi pohonnya tak pernah nampak. Warzuq ahlahu minas samarat, berikanlah penduduk negeri ini samarat, buah-buahan. Man amana minhum billahi wal yawmil akhir, yang beriman kepada Allah dan hari akhirat. Bagaimana kalau ada orang yang tak beriman, pura-pura dia masuk Islam? Ada orang yang pura-pura masuk Islam datang kemari, dibuatkan paspor Islam, KTP Islam, masuk dia kemari, bisa saja dia masuk. Doa Nabi Ibrahim ada tentang itu. Warzuq ahlahu minas samarati man amana billahi wal yawmil akhir. Wa man kafara, siapa yang kafir, siapa yang ingkar. Apa kata Allah?
fa umatti'uhu qalilan, tetap juga aku berikan dia nikmat qalilan tapi sedikit. Thumma attarruhu, setelah itu dia akan aku paksa masuk ke dalam azab Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian perintah Allah kepada Nabi Ibrahim, wa'azzin finnas, panggillah mereka wahai Ibrahim, panggil mereka wahai Ibrahim. Untuk apa? Bil haji, melaksanakan haji dan umrah. Kalau sudah kau panggil umat manusia ini, yaitu kari jalan, mereka akan datang berjalan kaki. Wa'ala kulli dhamir, mereka akan datang walaupun naik unta yang kurus. Ya'tina min kulli fajjin amiq, mereka akan datang walaupun naik unta yang kurus. Ya'tina min kulli fajjin amiq, mereka akan datang jauh dari lembah yang amat sangat dalam. Hari ini berdatanganlah di muka bumi ini manusia yang paling ramai berkumpul di Arafah. Di muka bumi ini tanah yang paling mahal adalah Makkah Madinah, mengalahkan tanah Las Vegas Amerika. Di muka bumi ini orang yang paling ramai berdatangan setiap tahun tidak putus adalah kemarin. Makanya kalau kita di Cengkareng kita lihat ada saja orang yang berbaju batik. Batik merah, batik kuning, batik hijau, batik coklat, batik ungu, macam-macam pakai sal. Jamaah umrah tak pernah putus. Dulu masih ada break, berhenti sejenak dari haji beberapa bulan baru buka umrah. Sekarang tidak. Belum selesai lagi persiapan orang catering umrah haji, sudah masuk jamaah umrah. Tak putus. Jadi begitulah rupanya, makin banyak manusia, makin hebat canggih dunia, makin hebat dunia modern, rupanya jiwa manusia ini makin kering, makin rindu kepada Allah, makin kerontang. Itu menunjukkan dalam badan manusia ini bukan cuma ada darah, tulang, daging, bulu, kuku, sum-sum, tapi juga dalam badannya ini ada roh, di dalam badannya ada qalb, dalam badannya ada jiwa, di dalam badannya ada soul. Kita melihatnya zahir. Yang zahir dikenyangkan dengan zahir, khusus zahir dikenyangkan dengan zahir, makan tenggorokan zahir, dihilangkan dahaga zahir, kasih air minum. Tapi ada yang tidak zahir, dia batin, itulah hati jiwa manusia. Dia hanya akan tenang dengan tawaf. Hati yang bergejolak itu hanya akan tenang ketika ditempelkan dada ini ke Ka'bah, antara Hajar Aswad dan pintu Ka'bah. Maka saat itu turun ketenangan. Walladhi anzala sakinata, dia yang menurunkan ketenangan. Fi qulubil mu'minin, di dalam hati orang-orang yang beriman. Jiwa manusia itu hanya tenang dengan berzikir dengan Allah. Maka saat dimulai masuk ke dalam Masjidil Haram, dia tidak solat tahiyat al-masjid bagi yang tak mampu, tapi langsung tawaf sunat, mengangkat tangan ke arah Ka'bah, Hajar Aswad, bismillah, wallahu akbar, subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar, menetes air matanya, tenang jiwanya, datang ketenangan batinnya. Itu menunjukkan bahwa manusia sebenarnya dalam keadaan bingung menjalani hidup di dunia ini. Orang kaya bingung, orang susah lagi makin bingung. Oleh sebab itu kebingungan menjalani hidup ini, satu-satunya jalan adalah kalau orang berada dalam ketengah gelap, tak tahu mana timur, barat, utara, selatan, tenggara, maka satu-satu yang menenangkan dia adalah ketika melihat bintang. Bintang dalam kehidupan ini adalah Al-Quran. Dzalikal kitabu, itulah kitab, la raiba fihi, tidak ada keraguan di dalamnya. Bukan menjadi petunjuk. Quran itulah menunjukkan. Kalau hati mau tenang, banyak berzikir dengan Allah. Maka kata Allah Subhanahu wa taala, walillahi 'alan nas, Allah mewajibkan kepada semua manusia hajjul bait, datang ke Baitullah paling tidak sekali seumur hidup. Man istata'a ilaihi sabila, bagi siapa yang sanggup. Yang tidak sanggup, maka berpuasa dia pada tanggal 9 Zulhijjah. Kalau semua umat Islam berkumpul di padang Arafah, maka yang tak sanggup laksanakan puasa di bulan Zulhijjah tepat pada tanggal 9. Yukafiru sanatal madiyata wal baqiyata, mengampunkan dosa setahun yang lalu dan setahun yang akan datang. Al-Hajjul Mabrur, orang yang dapat melaksanakan haji mabrur. Bapak ibu yang belum melaksanakan haji, sudah nampak bayangannya, sudah tahu tawaf, sudah tahu sa'i, sudah tahu tahallul, sudah dibawa berkunjung ke Arafah, sudah nampak Muzdalifah, dari Muzdalifah ke Mina, menginap 3 malam di Mina, kembali lagi ke Makkah, laksanakan tawaf ifadah, setelah itu sa'i, tahallul, tawaf wada. Jadi bagi yang belum melaksanakan haji, ini adalah termasuk manasik, sehingga nanti ketika melaksanakan tidak lagi canggung karena sudah tahu.
Kemudian bapak ibu yang sudah bisa berangkat sekali lagi, amin. Bagi yang belum, doa-doa dipanjatkan. Kita musafir ini pun orang yang musafir, doanya dikabulkan, diperkenankan Allah Subhanahu wa taala. Bapak ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, di depan kita ada pintu yang menjadi ikon dari perjalanan dari Jeddah ke Kota Makkah, dari Makkah ke Jeddah. Kalau kita lihat video-video tentang kota suci ini pasti diliput Rehal, tempat Al-Qur'an. Kalau kita mengaji, spek Qur'an itu tak boleh diletakkan di lantai. Tidak boleh mengaji meletakkan Qur'an di lantai. Lebih tinggi pula lutut kita lagi dari Qur'an. Ini banyak sekarang orang sekarang baca Qur'an tak beradab. Maka dulu di kampung kita Qur'an dipangku. Kalau tidak, maka dikasih Rehal, alat untuk meletakkan Al-Qur'an. Kenapa banyak sekali kita temui benda-benda unik? Seantaranya salah satunya yang ada di depan kita ini. Ini adalah bentuk kreasi manusia di tanah suci Makkah Madinah, di Saudi Arabia. Karena tak boleh membuat patung, patung hukumnya haram. Maka kalau kita lihat tidak ada patung makhluk bernyawa, tak ada patung binatang, patung kuda, patung manusia. Tapi yang ada adalah kendi. Di Makkah itu ada kendi besar, dan ini ada rehal tempat Quran besar. Kemudian ada pula macam-macam mereka buat, tapi makhluk yang tidak bernyawa. Itu menunjukkan Islam ini agama yang mengajarkan tidak membunuh darah seni. Silakan darah seni, tapi ada aturannya. Jangan membuat patung. Bapak ibu ajarkan ke anak-anak kita di rumah, jangan ada patung, supaya nanti mereka kalau mau jadi pejabat, jangan sampai di otaknya membuat patung. Jangan sampai ada jadi gubernur, jadi bupati, jadi apapun dia di kota tempat dia berkuasa itu dibuat patung. Dia berkuasa hanya 5-10 tahun, habis itu dia mati, patung itu tetap tegak berdiri. Menjadi azab bagi dia, dosa jariah mengalir, na'udzubillah. Mau dihancurkan tak bisa, karena sudah memakai APBD, uang daerah, uang negara. Besok itu patung-patung inilah nanti di akhirat dipanaskan patung itu. Lalu dalam Quran dikatakan waquduhan nas wal hijarah, bahan bakar api neraka itu waqud, bahan bakar api neraka itu nas, manusia. Wal hijarah batu. Dalam tafsirnya apa maksud bahan bakar api neraka itu manusia, orang-orang kafir yang menjadi bahan bakarnya api neraka. Wal hijarah, wal hijarah batu. Maksudnya batu apa? Semua patung-patung itu berubah menjadi batu, lalu kemudian menjadi bahan bakarnya api neraka. Na'udzubillah. Kita yang membuat, kita yang menciptakan, kita yang membiayai, lalu kemudian dia berubah menjadi azab. Itulah nikmat di dunia, ternyata di akhirat menjadi azab. Oleh sebab itu mereka berkreasi membuat pintu-pintu gerbang, tapi menuliskan ayat-ayat, menuliskan ucapan-ucapan yang baik, karena dengan itu terselamatlah dari yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Bapak ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, banyak pelajaran yang perlu kita ambil. Ini ayat di depan, inna awwala baiti wudi'a lin-nasi alladhi waqada mubarakan wa hudan lil alamin wa adzin fin-nasi bil haji. Ayat ini menjelaskan tentang kita baru saja melewati pintu batas. Sebelah kanan tadi pintu batas nampak ada gerbang, itu pintu batas tanah suci Makkah Al-Mukarramah. Sekarang kita sudah keluar dari tanah suci Makkah, sekarang kita sudah berada di tanah halal, yang tadi tanah haram. Perbuatan-perbuatan yang boleh dilakukan menjadi tidak boleh, menjadi terlarang. Nah, sekarang sudah berada di tanah halal. Orang kalau mau melaksanakan umroh yang sudah berada di tanah haram, dia mesti keluar. Makanya bapak ibu kemarin dibawa ke Hudaybiyah untuk umroh, ada dibawa ke Ji'rana untuk umroh, ada dibawa ke Tan'im untuk umroh. Itu semuanya adalah untuk keluar dari tanah haram, pakai pakaian ihram, lalu kemudian berniat labbaik Allahumma umrah, aku sambut panggilanmu ya Allah untuk melaksanakan umrah. Nabi ini dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kita akan menuju kota Jeddah. Nanti di Jeddah kita akan dibawa, kata Ustaz Ilyas tadi, ke Balat, ke Kornes. Kornes Balat adalah pasar di tepi laut. Artinya koper bapak ibu yang sudah bercucu itu ada kemungkinan bercicit sekali. Yang dulu nama tempat ini Hudaybiyah, Shumaisi.
diambil dari kata syams, matahari. Sumaisi, matahari kecil. Bagus juga jadi nama anak ini. Siapa nama anaknya? Sumaisi. Ya salah. Baik-baik dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan banyak manusia, tapi ada yang dipilih-pilihnya menjadi nabi. Di antara banyak nabi itu ada pula yang dipilih-pilihnya menjadi rasul. Di antara yang rasul itu ada pula yang dipilih-pilihnya menjadi ulul azmi, 5 orang. Di antara yang 5 itu ada pula yang dipilihnya 1, Sayyidina wa Maulana wa Syafi'ina wa Dhufrina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tidak bisa kita, itu hak prerogatif Allah, tak bisa kita tuntut kenapa. Kenapa yang dipilihnya? Itu Allah fa'alul lima yurid. Dia berkehendak sesuai kehendak dia, bukan kehendak kita. Banyak diciptakannya hari, tapi ada satu hari yang dipilihnya, Sayyidul Ayam, hari Jumat. Kenapa bukan hari Ahad? Kenapa bukan hari Sabtu? Itu hak prerogatif Allah. Tak usah kita debat-debat. Banyak pula bulan, tapi kenapa satu-satunya bulan yang disebutkan dalam Quran, Syahrul Ramadan alladhi unzila fihil Quran. Kenapa bulan Ramadan? Itu pun hak prerogatif Allah. Kita sebagai abdullah, hamba Allah, hanya mengikut saja. Begitu juga dengan negeri. Banyak negeri, luas dunia ini, bil barri wal bahri, ada daratan, ada lautan. Tapi hanya satu negeri yang dipilihnya. Kalau kita sholat di situ, maka sama dengan 100,000 rakaat di kampung halaman kita. Negeri itulah yang disebutkan dalam Quran. Itu tertulis di pintu masuk dari Inna awwala baitin wudi'a lin-nasi lalladhi bi Bakkata. Nama lainnya adalah Bakka. Nama lainnya juga disebutkan dalam Quran, walitunzira ummal qura wa man hawlaha. Ada nama lain yang disebut dengan ummal qura. Ada tulisan for non muslim. Tariq ghairal muslimin, belok ke sebelah kanan. For non muslim, untuk yang tidak Islam. Jadi ada jalan-jalan khusus supaya orang tidak masuk ke tanah suci. Disebut juga negeri ini litunzira ummal qura, induk dari segala negeri. Seluruh negeri, kampung halaman, desa, dusun di dunia ini, induknya adalah Makkah al-Mukarramah, ummal qura. Disebut juga dia dengan Makkah. Jadi ada namanya Makkah, ada namanya Bakkah, ada namanya ummal qura, induk dari segala negeri. Allah Subhanahu wa Ta'ala banyak kali menciptakan luas bumi, tapi yang dipilihnya hanya 42 km saja. Dari Makkah ke sebelah kanan itu di Hudaybiyah, dan di sebelah kirinya Padang Arafah, maka lebih kurang 42 km. Itulah yang disebut sebagai tanah haram. Kita kalau sholat dari Indonesia rasanya tak mungkin, tak mungkin tepat kita pas ke arah Ka'bah. Ka'bah yang begitu kecil, kalau kita dari Indonesia 9.000 km, bagaimana mungkin kita bisa tepat ke arah Ka'bah itu? Maka bagaimana supaya sholat kita itu selamat, kiblat kita, padahal syarat rukun sahnya sholat menghadap kiblat. Maka Allah Ta'ala memberikan keringanan. Kalau orang yang berada di dalam Masjidil Haram, kiblatnya Ka'bah, tepat ke arah Ka'bah. Kita alhamdulillah beberapa kali, puluhan kali, ratusan kali sholat dalam Masjidil Haram tepat arah Ka'bah. Tapi kalau sudah keluar dari Masjidil Haram, tak nampak lagi Ka'bah. Maka orang yang di luar Masjidil Haram, kalaupun tak kena ke Ka'bah, asal kena saja ke Masjidil Haram, makanya kiblat itu ada dua. Orang yang di dalam Masjidil Haram, kiblatnya Ka'bah. Orang yang di luar Masjidil Haram, kiblatnya Masjidil Haram. Dan orang yang di luar tanah haram, kita yang dari Riau, dari Jakarta, dari berbagai belahan dunia, sholat tak kena ke Ka'bah, tak kena ke Masjidil Haram, tapi masih kena ke tanah haram yang 42 km itu, kena sedikit saja sah sholat. Makanya Allah mengatakan fawalli wajhaka syattaral Masjidil Haram, hadapkanlah wajahmu ke arah Masjidil Haram. Seandainya ayatnya bunyinya wa fawalli wajhaka Ka'bata, hadapkanlah wajahmu ke Ka'bah. Oh, sulit sekali. Siapa yang sholat bisa wajahnya pas tepat ke arah Ka'bah? Tak mengenal. Tapi Allah Maha Pemurah, Ar-Rahman Maha Penyayang, Ar-Rahim Maha Pengasih, lagi Maha Penyayang.
maka dikatakan fawalli wajhaka syatral masjidil haram. Kena masjidil haram, kena tanah haram, sahlah salat. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak membebani makhluk hambanya lebih daripada kemampuannya. Itu di antara keringanan-keringanan Islam ini. Masya Allah, kalau ada orang mengatakan ibadah dalam Islam itu berat sekali, berapa ongkos ke Makkah, transportasi, akomodasi, konsumsi, makan, tempat tinggal. Lihat dulu, kata Nabi SAW, anta syahada an la ilaha illallah, bersyahadat engkau tiada Tuhan selain Allah, wa anna Muhammad Rasulullah, Muhammad itu Rasul utusan Allah, wa tuqimah salat, kau laksanakan salat, wa tu'tiyah zakat, kau bayar zakat, wa tasuma Ramadan, kau laksanakan puasa Ramadan, wa tahujjal baita, kau haji ke Baitullah. Ujungnya ini istata'ta ilaihi sabila, kalau kau mampu. Kalau tak mampu, tak apa-apa. Oleh sebab itu orang Islam berusaha mencari nafkah, mencari harta, mencari rezeki yang halal, mampu ya. Tahun ini bapak berangkat, tahun depan bapak ibu mesti azam dalam hati, yang punya dagang bisnis makin semangat. Tahun depan azamkan dalam hati, saya tahun depan berangkat mau memberangkatkan tukang gali kuburan. Tahun depan kalau saya berangkat mau memberangkatkan tukang mandikan orang mati. Tahun depan kalau berangkat mau memberangkatkan imam musalla. Tapi hanya dalam hati saja, jangan ditulis di FP, nanti banyak mendaftar. Artinya apa? Sebagaimana terasa bapak ibu nikmatnya sholat di Masjidil Haram, nikmatnya berdoa di Masjid Nabawi, kenikmatan itu mesti kita share kepada orang lain, mesti kita bagi. Orang beriman itu dia tidak egois, dia tidak mau dia saja sendiri masuk surga, berbagi kepada orang lain. Bagi yang sudah berangkat bolak-balik mungkin istirahat dulu, tapi kemudian dialihkannya untuk menyantuni anak yatim, fakir miskin, bangun sekolah gratis. Nah ini semua kebaikan-kebaikan. Maka mesti dalam hati kita terus bersemangat. Pagi-pagi pulang petang, beras keringat, banting tulang mencari duit. Semua orang cari duit di dunia ini. Lalu apa beda kita mencari duit dengan orang tak beriman cari duit? Apa beda kita mencari duit dengan orang ateis mencari duit? Sama-sama mencari duit. Bedanya orang beriman mencari duit, tapi duit itu hanya wasilah saja. Tujuannya mencari duit itu adalah akhirat. Dunia itu wasilatun ilal akhirah. Dunia itu bukan tujuan. Beda kita dengan mereka. Mereka menjadikan dunia ini sebagai tujuan, sedangkan kita menganggap dunia ini hanya tempat singgah saja. Terasa panas terik, bernaung di bawah pohon yang rindang, menunggu matahari redup. Setelah itu kita pun akan berlalu. Kita pun akan mati juga meninggalkan dunia ini. Tapi kalau sempat kita singgah sejenak, dan di saat singgah itu kita bangunkan madrasah, kita bangunkan panti jompo, panti asuhan, itu yang akan mengalir. Bangunkan masjid musola, itu yang akan mengalir. Jadi dalam Islam ini menyuruh kita untuk kaya raya, untuk menyuruh kita banyak duit. Karena doa keluar dari masjid, Allahumma inni as'aluka min fadlik, ya Allah bukakanlah untukku pintu-pintu rezekimu ya Allah. Bapak-Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, itulah sekelumit pelajaran-pelajaran yang dapat kita petik. Insyaallah kita sampai ke Jeddah dengan selamat. Mudah-mudahan perjalanan kita ini perjalanan yang diridhai Allah Subhanahu wa taala. Allahumma ja'al umratana umratan maqbulah, jadikanlah umrah kami ini umrah yang maqbulah. Wa tijaratana tijaratan rantabur, jadikan perniagaan kami, usaha kami, bisnis kami, pertanian kami rantabur, tidak terkena kerugian. Wa dzunubana dzunuban maghfurah, dosa kami dosa-dosa yang diampuni sesuai janji Rasulullah SAW, al-umratu ilal umrati kafaratun lima bainahuma, satu umrah ke umrah berikutnya menjadi penghapus segala silap, salah dan dosa. Mudah-mudahan doa orang yang musafir dikabulkan Allah, doa orang yang musafir diperkenankan Allah, doa orang yang bersih dari silap, salah dan dosa. Kain kalau sudah bersih, senang kita melihat kain bersih, tapi ingat, kain biasanya kalau sudah putih, cepat juga dia nampak kotornya. Kain kalau sudah bersih, cepat dia nampak berkacinya. Maka jaga kesucian kebersihan ini, jaga lidah, jaga mata, jaga hati, jangan sampai rusak. Allahumma rzuqnal istiqamata, berikan kami istiqamah ala syari'atil gharra, dalam syari'at agama yang benar, wa tariqatil bayda, dalam jalan yang lurus. Wa sallallahu ala sayyidina wa maulana Muhammad, salawat dan salam untuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
Terima kasih atas segala perhatian Bapak Ibu. Mohon maaf atas segala kesilapan dan kesilapan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.